Oke, ini adalah contoh origami cakar yang akan kita buat. Cukup kuat sih. Oh, bagian ini ada 5 bentuk seperti ini. Kalau saya lepas ada 5. Untuk semua jari, untuk membuat satu bentuk seperti ini, pertama kita pakai kertas ukuran A4. Kemudian kita lipat seperti ini. Secara diagonal. Kemudian kita lipat bagian ini ke sini. Seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, kita melipat bagian ini seperti ini. Kita bisa memberi jarak di sini agar nanti pelipatannya mudah, karena kertas menjadi sangat tebal. Kemudian, lipat ke atas seperti ini. Oke, rapikan lipatannya. Setelah itu, kita lipat segitiga tepat di bagian tengah seperti ini. Kemudian hadapkan ke arah seperti ini. Langkah selanjutnya kita melipat satu sisi seperti ini, tepat ke bagian tengah dari segitiga tadi. Oke. Langkah selanjutnya kita melipat bagian ini, menumpang di atasnya seperti ini. Kemudian kita balik. Setelah itu kita lipat kembali seperti ini. Kemudian idenya adalah kita memasukkan bagian ini ke sini, kita lipat ke arah luar dulu. Kemudian kita buka, kita balik lipatannya ke dalam seperti ini agar lebih mudah ketika kita memasukkannya. Setelah itu kita buka bagian ini sedikit, kemudian kita masukkan ke sini. Seperti ini, kita paksa sedikit di sini, kita apa-apa karena kertasnya sangat tebal. Kemudian untuk memasukkan jari, kita buka bagian ini seperti ini, kemudian masukkan jari seperti ini, dorong sambil ditekan sedikit untuk memberi ruang. Dan jadilah cakar, kita bisa membuat 5 buah seperti ini. Ini cukup lucu sih. Seperti musuhnya Wolverine. Yeay.